Selamat datang di Kokoa Story, Creative Hub, Cafe, dan Coffee Class Elizabeth International. Jadi kalian bisa lihat ruangan ini didesain cozy sedemikian rupa. Ini bukan hanya untuk tempat tongkrongan aja, bukan hanya untuk cafe, untuk makanan dan minuman, tetapi di sini adalah sekolah kopi dari Elizabeth International. Jadi banyak bibit-bibit unggul dari barista-barista muda. Mereka join ke sini, ikut kelasnya, dan sekarang mereka sudah berkiprah di banyak sekali coffee shop. Bahkan bukan cuma sampai di level barista, banyak di antaranya juga memulai startup bisnis mereka sendiri di dunia kopi, yaitu mereka bikin their own coffee shop. Wow, keren banget ya. Jadi konten kali ini adalah yang pertama, saya mau mengenalkan kesayangan dari Kokoa Story atau Ezi Barista Academy di sini. Jadi di sesi coffee class kali ini kita akan membahas dan berkenalan tentang mesin cantik ini. Jadi kalian bisa lihat mesin cantik ini. Oke, yuk kita kenalan dengan mesin kesayangan dari Ezi Barista Academy. Jadi di Sekolah Kopi Elizabeth International kita punya sebuah mesin yang single head yang cantik banget, seksi. Jadi ini adalah VBM Domo seri 1971. Jadi ini adalah salah satu mesin vintage yang cukup langka. Kalian akan sulit nemuin ini di mana-mana. Kalaupun kalian bisa nemuin, ini akan pre-order selama ya. Jadi beruntung sekali kita bisa mempergunakan atau kita bisa punya atau latihan langsung dengan mesin semi otomatik dari VBM 1971. Kalau kita bicara 1971, sejarahnya adalah berarti ternyata mesin inilah yang melengsarkan percolator. Jadi seperti itu. Sebelum ada mesin ini, orang masih banyak ngopi mempergunakan alat percolator atau perkolasi uap. Mereka masih bikin kopi dengan air panas dengan tekanan tinggi, sehingga orang-orang zaman itu kesulitan sekali mengatur suhu dari air untuk proses brewing dari kopinya. Sehingga yang dihasilkan dari percolator itu kopinya cenderung ke pahit karena dia over brew, terlalu gosong, terlalu matang. Sehingga pada saat 1971, tepatnya di 14 Februari 1971, mesin ini diluncurkan oleh VBM sebagai persembahan kado Valentine untuk dunia, bahwa kalian bisa menikmati kopi dengan rasa yang sangat sempurna. Jadi kenapa saya suka sekali dan jatuh cinta dengan mesin ini ya? Oke, yang pertama memang secara historicalnya kena banget. Jadi ini mesin, benar-benar mesin ini yang ada di Ezi Barista atau di Kokoa Story adalah mesin yang mengubah sejarah orang minum kopi dari percolator menjadi orang minum espresso. Jadi ini, padahal memang sebelumnya, sebelum ada mesin semi otomatik, mesin espresso manual memang sudah ada dulunya. Cuma karena prosesnya yang susah, ribet, orang jadi males untuk pakai itu. Tetapi mesin ini mengubah sejarah, sehingga proses membuat espresso jadi jauh lebih mudah, jauh lebih singkat, dan orang memutuskan untuk meminum espresso dari mesin-mesin ini. Dan hasilnya luar biasa, perfect intensity-nya, bisa mengeluarkan rasa buah berry yang asli dari biji kopi itu sendiri. Jadi mesin Domo VBM Vintage Series 1971 ini 98% stainless steel. Oke, dimana kalau saat ini kita bicara soal mesin kopi, kebanyakan sudah tidak lagi memiliki spek stainless steel yang full. Mereka rata-rata sudah dicampur ya. Keunggulannya apa sih kalau stainless steel itu? Stainless steel itu yang pertama adalah kuat dan tahan lama. Itu dia yang terpenting. Jadi mesin ini sudah ada di Elizabeth International atau Kokoa Story itu dari 2010. Bayangin. Dan sampai sekarang tidak pernah rusak sama sekali, hanya perlu maintenance. Maintenance-nya pun juga tidak sulit ya. Artinya hanya tinggal maintain water boilers-nya, hanya maintain saja untuk kebersihan mesin yang ada di dalamnya. Cukup itu saja, atau karet-karet gasket yang ada di group head-nya. Dan sepanjang sejarah ini baru satu kali ganti. Dan kalau kita bisa bilang bahwa mesin ini benar-benar kuat, bandel, dan awet. Itu dia. Oke, yuk kita lihat secara dekat ya.
Oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini panelnya semuanya masih manual ya. Manual dalam artian ini masih knobnya masih di squeeze seperti ini ya. Nah, masih di squeeze. Air panasnya pun juga sama masih di squeeze seperti ini. Nah, seperti itu. Dan yang kerennya panel untuk brewingnya itu masih pakai dua step handle. Jadi satu dua. Jadi seperti itu. Dimana mesin-mesin sekarang itu kan semua udah tinggal pencet, semua udah tinggal tombol knob seperti itu ya. Tapi di sini masih khas karena memang dari 1971 mesin ini di develop tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kalian mau cari yang canggihnya, canggih itu keluaran terbarunya Domo series, mereka mengeluarkan 2000 series 2000-nya yang mereka semuanya udah volumetric ya. Semuanya udah digital. Hanya bedanya saja sudah tidak pakai knob, sudah tidak pakai ini ya, panel seperti ini. Jadi semuanya digital dipencet seperti ini. Jadi mesin ini sengaja kita sandingkan dengan sebuah mesin grinders yang cukup bandel dan tahan lama, itu adalah Eureka Mignon dari Italia. Jadi keduanya mesin ini adalah made in Italy. Jadi ini belum dibuat atau dirakit di China, masih murni dari Italia. Kalau kita lihat banyak mesin sekarang udah banyak yang canggih, banyak ini, tapi memang dari sisi production sudah tidak di production originally di Italia. Oke, bukan berarti itu tidak bagus, cuma memang seperti yang kita tahu build up selalu lebih baik daripada yang dirakit tidak pada asalnya. Oke, jadi kita bisa lihat, yuk. Ya, jadi ada beberapa bagian di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah paling bawah dari pembuangannya ini adalah drip tray. Jadi sisa-sisa espresso terbuang atau leak, bocor dan segala macam semuanya dibuang di sini. Bisa dengan dua sistem. Kalau kalian buat jalur pembuangan itu nggak perlu dicabut-cabut ya, mereka akan otomatis langsung kebuang ke drainage yang sudah disediakan. Tetapi kalau belum seperti ini ya, masih buntu, ini setiap saat kita harus cek, kemudian kita harus buang seperti ini. Oke, kita harus buang, dan itu tergantung pilihannya kalian mau, apakah kalian mau mempergunakan drainage-nya atau tidak. Berikut juga yang atas begini, kalau kita buka di sini ada ininya ya, ada tangki waternya ya. Tangki waternya ini plastik. Kenapa plastik bukan stainless? Ya, karena ini mesin panas ya, jadi supaya memudahkan barista pada saat mengambil tangkinya seperti ini. Yang perlu hati-hati jangan sampai kena mesin air, apa airnya kena mesin. Jadi seperti itu. Oke, untuk tangkinya sendiri itu nggak mesti kita pergunakan ini ya, pergunakan untuk apa istilahnya tuh air di tank. Airnya juga bisa kita sambungkan dengan langsung ke galon ataupun langsung ke water tap. Tapi kita harus pastikan bahwa air yang dipergunakan itu mengandung kapur dan mineral yang rendah atau tidak sama sekali. Jadi seperti itu. Fungsinya adalah ini kan mesin semua dengan tekanan tinggi dan lubang pengairan yang sangat mikro, kecil-kecil ya. Jadi kalau ada kandungan kapurnya, khawatirnya adalah keraknya akan menutupi lubang-lubang tersebut. Itu dia. Oke, kemudian lanjut lagi, kita bisa lihat ada dua bar di sini ya. Bar yang pertama ini adalah bar yang akan menunjukkan atau indikator dari tekanan uapnya. Oke, seperti yang kita bisa lihat seperti itu. Dia kalau ada di hijau berarti safe. Artinya apa? Uap cukup ada, tetapi semakin lama kita pakai dia semakin berkurang. Lama-lama habis. Kalau sudah habis, otomatis kita harus tutup ya. Kita tutup, kita biarkan water boiler ini menghasilkan uap kembali, uap panas kembali. Nanti dia akan ngisi dan dalam hitungan detik ya, itu akan terisi cepat ya. Contoh ini ada sign adalah orange. Orange itu dia sedang boiling untuk menghasilkan uap. Jadi ada satu tabung di situ untuk menyimpan uap cadangannya. Kemudian ready-nya adalah tandanya mati begitu. Oke, selanjutnya yang di kanan ini adalah bar untuk tekanan air panasnya ya, sekaligus indikator bahwa mesin ini overheat atau tidak gitu. Jadi di sini sudah di dua indikator ini sudah dikasih diperlihatkan bahwa ada warna hijau dan warna merah.
Itu artinya dalam suhu yang tepat, mesin ini bekerja dengan optimal. Kemudian merah, mesin tetap bisa bekerja tetapi dalam kondisi dengan heat yang tinggi. Kalau kita biarkan terus jadi dalam merah, artinya kapasitasnya melebihi batas, mesin ini akan overheat. Tandanya adalah karena ini mesin semi otomatik, dia akan mengeluarkan suara nggak berhenti-berhenti. Itu tandanya kita harus matikan dulu, kurang lebih kita diamkan ya 5-10 menit, itu dia, untuk mengantisipasi overheatnya. Oke, kemudian kita lihat, oke, di sini ada steam one atau stick untuk steamer ya. Cara kerjanya gampang, pokoknya kalau yang berwarna hitam kita aman untuk pegang, karena ini bahannya stainless, hati-hati pegang ini panas. Jadi kalian pegang yang warna hitam. Berikut juga untuk steamernya, kita pegang di nozzle rubbernya, jadi seperti ini. Oke, cara yang menggunakan adalah kita hanya tinggal putar ke kiri saja, squeeze to the left seperti ini. Mengeluarkan uap dengan dual spout, jadi speknya dual spout. Ada yang speknya satu spout, itu agak kurang bagus. Dua itu sudah standar bagus. Tiga itu yang paling bagus ya. Oke. Dan tiga spout itu ada di mesin-mesin di atas tahun 1980. Kebetulan mesin ini 1971 ya. Jadi memang pada saat itu zaman itu hanya dua spout. Oke. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah air panas. Oke. Air panas. Dan untuk informasinya adalah mesin ini di setting 93 derajat Celcius. Oke. Sehingga tidak mencapai titik didih ya, tidak mencapai titik didih, panas tetapi masih bisa dipegang. Oke, okay? Jadi seperti ini ya, ada di cup kita masih bisa pegang seperti itu. Oke, okay? Jadi artinya untuk membuat kopi menghindari gosong atau kelebihan panas pada saat brewingnya. Oke, okay? Dan yang tengah-tengah ini adalah sekumpulan paket yang disebut group head. Ini banyak sekali komponennya di sini. Kerjanya luar biasa ini ya, kompleks ya, karena di sini adalah mesin tekanan tinggi, pressure ya. Perpaduan antara pressure dari tekanan uap juga adalah ada mechanical pressure yang ada di sini. Oke, caranya pakai adalah pada saat kita pasang portabilernya seperti ini ya. Terus kita buka. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia akan brewing. Oke, okay, turun. Oke, okay, kita buka, kita bersihkan. Jadi seperti itu mekanisme kerjanya ya. Terus mesin ini kalau kita bisa lihat, oke, okay, dekat seperti ini. Ini ada 3 macam panel untuk on off-nya ya. Yang perlu dihindari adalah pada saat kita menghidupkan mesin kopi ini, kita nggak boleh langsung hidupin mesinnya, tetapi yang perlu kita hidupkan yang pertama adalah kita pompa dulu airnya dari water tank sampai ke water tank boilernya. Jadi kita posisikan di tengah-tengah, setelah itu penuh kurang lebih 3-5 menit. Setelah airnya terisi penuh, baru kita panaskan. Kebanyakan barista itu dengan alat-alat semi otomatik yang di bawah 1980, mereka langsung hidupin saja. Memang cara kerjanya adalah mereka juga mengisi, tetapi pada saat proses mengisi water tank boilernya itu juga dipanaskan, yang itu lama-lama bisa pecah ya, karena kosong yang dipanasin. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah yang paling penting yang kita harus tahu adalah kelistrikannya, spesifikasinya gimana. Kalau mesin ini 240 volt dengan 1200 watt, wow, tinggi ya. Kalau kalian mau beli ini untuk dipasang di rumah, sepertinya kalian harus tanya dulu berapa daya listrik yang ada di rumah kalian, terutama wattnya juga. Kalau kita bicara voltnya juga cukup tinggi, 240, sehingga tidak sembarang colokan listrik itu bisa pakai ini, karena banyak kalau yang di rumah mereka pakai spesifikasi rumah tangga, sehingga kualitasnya adalah kualitas rendah. Kalau kalian colokin ini bisa nyala, mungkin dalam beberapa jam konektor listrik rumah kalian bisa kebakar. Jadi hati-hati untuk itu. Kalau cocoknya ini pakai di industri ya, yang kalian memang sudah punya proper tempatnya, terus daya listriknya di atas 2000, 3000 paling oke. Karena pertimbangannya kalian ngidupin AC, kalian ngidupin mesin ini, kalian ngidupin grinder, mungkin alat-alat dapur dan supporting electricity equipment lainnya.
pastinya keren banget nih alat, dan kalian bakal penasaran gimana sih enaknya bikin kopi pakai VBM Domo Series Vintage 1971. Hadiah Valentine dari VBM untuk dunia nih. Jadi terus aja pantengin series Coffee Class, bakal seru, kita akan belajar kopi bareng di sini. Gak cuma pakai mesin, manual teknik juga, ayo kita belajar ya. Jadi pantengin aja terus, tapi jangan lupa subscribe, like, kalau kalian suka dan benar-benar menginspirasi, kalian bisa share channel ini. Kalian bisa share konten ini ke teman-teman, sahabat, dan keluarga kalian. Jadi terima kasih, see you next video Asian, salam sukses luar biasa.